Assalamualaikum, kembali di channel Cara Ringkas. Pada video kali ini kami akan berbagi cara menjadi admin anonim di grup Telegram. Namun sebelum kita lanjut, mari klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi lonceng. Terima kasih. Di sini saya memiliki dua aplikasi Telegram, yang pertama Original dan yang kedua Telegram X. Kita akan buka aplikasi Telegram Original terlebih dahulu. Di sini kita akan mengatur di grup Cara Ringkas ini admin anonim. Kita buka grup Cara Ringkas, kemudian pilih pada nama grup di sini, kita pilih di sini, kemudian kita pilih pada ikon pensil ini. Selanjutnya pilih pada admin yang ada di bawah ini. Kemudian pada bagian admin, nama admin ini kita pilih di sini. Kemudian pada admin anonim bagian di bawah kita pindahkan menjadi centang biru seperti ini. Centang biru ini menandakan bahwa admin anonim sudah diaktifkan. Selanjutnya untuk menyimpan settingan ini langsung kita pilih pada bagian centang ini. Nah, kita coba kirim pesan dengan mode admin anonim. Di sini ya, kita coba kirimkan pesan. Begini saja. Kemudian kita pilih kirim. Nah, pada admin anonim tampilan di sini akan terlihat nama grup ya. Kita pastikan kita lihat menggunakan akun satu lagi, menggunakan Telegram X. Kita buka aplikasi Telegram X, kemudian kita masuk ke grup Cara Ringkas ini. Di sini kita bisa melihat bahwa ikonnya juga anonim dengan nama grup. Jadi dengan mengirimkan pesan seperti ini, kita tidak terdeteksi nama admin yang mengirimkannya. Nah, untuk menonaktifkan admin anonim, kita kembali pilih di bagian header nama grup. Selanjutnya pilih pada tanda pensil ini, kemudian pilih pada admin. Selanjutnya kita pilih pada nama admin, kemudian pilih pada centang biru ini sehingga warnanya menjadi berubah seperti yang terlihat ini. Selanjutnya langkah terakhir, kita simpan settingan ini dengan memilih tanda centang ini ya. Kita pilih di sini, kemudian kita akan coba mengirimkan pesan kembali. Seperti ini kita kirimkan. Pada bagian atas tidak terlihat nama grup seperti yang pertama sekali kita kirimkan. Kita cek menggunakan akun satu lagi, yaitu menggunakan akun Telegram X. Kita buka aplikasi Telegram X, kemudian kita masuk ke dalam grup. Nah, di sini kita bisa lihat pesan yang dikirim pertama atas nama admin anonim itu yang tampil adalah namanya grup, sementara yang dikirim dengan tidak mengaktifkan anonim merupakan nama daripada username Telegram. Nah, demikian video kali ini cara mengatur admin anonim di grup Telegram. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi lonceng. Sekian, terima kasih. Wassalam.